Halo semua dan kembali lagi di channel kita, dan hari ini kita mau nge-build ya. Kita mau nge-build apa namanya? Nef? Build apa Nef? Nef? Rumah gantung! Tuh! Rumah gantung! Bukan orang kegantung ya, salah ya. Ya, with us in the present ya guys ya, right? Dan jadi kita udah kasih posisinya gimana sih? Di mana sih posisinya? Posisinya nanti ada di belakang gunung sana. Situ, tapi sebelum itu kita ke bawah sana tuh, ke rumah tercinta kita di bawah. Oh ya, rumah tercinta kita ya. Kamar rumah gua tercinta itu di atas itu ya. Oke. Nih rumah tercinta kita. Nih lihat nih rumahnya tuh, lihat tuh. Jual banner guys. Rumah Hall of Fame. Hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 24 anjing gua 24. 24 guys. Bagus 24. Belum di atas, di rumah Klix ada. Di rumah Klix ada 3 lagi. Di rumah Klix ada 3 lagi. Parah. Berapa itu anjing, gila banyak banget. Jualan kita. Oke, jadi di sini gue juga buat ini ya, spruce farm nih di sini untuk kayu-kayunya. Oh, ada spruce farm. Alright. Oh, ada spruce farm. Anak orang kayak siapa tuh anjir? Mana? Anak orang. Hei, angkat tangan. Eh, Bapak angkat tangan Pak ya. Oh, siapa nih ya? Saya mau angkat tangan tuh, saya rampok nih ya. Saya mau ngereceh, Pak. Mau gua bacok. Angkat tangan. Geng kapak nih kita. Mau butuh duit nih, makasih duit nih. Coba. No, makan tuh. No, duit no, bagus. Makasih, Pak. Dadah, sana. Dadah, pergi. Khusus. Pergi. Masih nyicil lu sini. Khusus. Masih nyicil sana. Berisik. Ayo, sini kita ambil dulu moodnya ya. Oke. Jadi gimana nih? Kita lokasinya kita ke belakang ya. Jadi, kita ke belakang ya, teman-teman. Sebelum kita ke belakang ya teman-teman, kita lihat dulu penduduk. Nggak bisa terbang ya. Ya ini rumah ini ya, kos-kosan kita di sini. Iya. Oh iya, bagus. Rumah kos-kosan ya guys ya. Udah beautiful ini ya. Ada kos-kosan di situ guys. Ya, jadi. Oh, baru ini sih. Ini ya guys ya. Ini kalian kulihat ini salah satu tempat favorit gue di sini. Benar-benar favorit gue. Oh, enak banget gila. Oh, nah ini ya. Gila ini keren edan gitu ya, warna look at udah kayak di film-film yang di mana yang kayak di kayak Avatar gitu loh, ada gunung-gunung Avatar jungle gitu guys. Gila ini keren banget cuy, like this guys. Jadi ini mungkin tadi kita tuh konsepnya bakal ada rumah gantung ya di sekitar tembok-temboknya ya, terus nanti di bawah sini itu ada ini, ada apa namanya, ada farm, ada farmnya, terus ada farmnya itu bukan farm wheat dong guys, jadi farm macam-macam, terus ada animal binatang-binatangnya guys ya. Kalau masih liar, bikin fans biar nggak keluarin nanti monsternya, monster. Nanti di sini gue buat tower juga, buat tower lagi di sini. Yang hokinya ada villager gitu kan? Ini ada villager parah. Oh, mana sih? Ini lu udah bikin tebusan kan sih? Iya, di sini base ke Klix gue nih. Monster kabur tuh! Wah, kabur parah. Oke, jadi kita mulai build ya. Oke, yuk. Mau buat rumahnya mana dulu nih? Di sini kan gua lihat, di sini lihat lu. Iya nih yang lu buat kan di sini kan. Nah, nanti lu lanjut aja nih gimana nih? Mau bikinnya nih. Ah, di sini ini udah bagus sih. Floating-nya gimana nih? Enggak tahu gua nih, tinggal ngomong sama. Ini udah bagus sih, cuman ininya nih, bagian sini, cuy. Bagian sini. Kita hancurin dulu, hancurin sebelah sana. Hancurin. Oke. Dia yang paling mantap ya. X gua mana ya, X gua nih. Oke, ya. Jadi bingung gua nih, banyak kan barang, guys. Alright. Nah, gimana? Terus kita butuh ini apa namanya? Tutorial bersama guys. Bersama Azri nih guys. Gimana Azri? Ayo gimana Azri? Oke, jadi kita buatnya begini guys. Come on, let's go. Oke. Kita taruh gini, kita taruh kita slab. Kita belum bikin ya. Enggak ada slab. Kita butuh craft bench. F par ternyata ada slab. Di sini craft table nih, craft table. Gua rasa. Oke. Kita bikin stair. Nah, kita bom. Oke, gimana kita nih buat terus? Begitu kawan-kawan. Aduh. Oke, buatnya begini ya guys ya. Mantap ya. Jadi di sini kita mulainya tuh dia saya dari Oon. Kita dia mulai dari sini. Oke, buat ini seret. Siap san. Ini mau dianjurin enggak nih yang soalnya enak ya? Atau enggak usah? Biar natural. Biarin aja. Enggak usah kali ya. Ini kan saya kebanyakan ya. Tolong. Di sini kita bisa taruh stairs berarti. Nah, taruh stairs aja nih. Nah. Saya mengikut saja ya. Nah, oke. Terus bagian sini kita nonjolin satu dikit. Nah, gimana? Oh, nonjol sini. Oh, iya. Oke, nonjolin ya guys ya. Terus ya baru kasih pilar ya kawan-kawan. Biar apa nih? Biar ada depth-nya gitu, biar ada mantul oke, gitu. Oke, biar ada mantul-mantul gitu. Oh, begitu. Oke.
Terus kawan-kawan, kita abis ini kita mau salah taruh payung. Parah. Kita mau taruh pilar. Salah lagi. Gua enggak ada ini oak biasa, tolong. Tarmiji jatuh. Tarmiji ganggu. Diem. Udah aing suruh diem. Kling sini kling. Ntar gua ambil apa lock. Ya, lu jadi ini dah, tukang ambil kayu. Sabar nih, salah ini. Parah jadi babu. Oke, okay, jadi di sini. Terus doang parah ya. Di sini. Kita taruh pilar ini nih. Seperti biasa, seperti di video-video gua sebelumnya. Oke. Tapi yang pasti ini salah lagi nih. Parah ini. Parah salah. Oke ini. Oke, there you go. Habis itu gimana ini? Tangannya juga sama nih, lagi nih. Bikin ini dulu ya. Kita bikin apa namanya? Apa sih? Oke, jadi gimana gini? Kesel kajar gua kayak gitu. Oke, ini gimana sih? Ini baunya begini sih. Baunya kita, ya kita bikin lagi. Where are you gone, dude? Kita buat begitu ya. Terus kita buat sama lagi tuh, kayak di sebelahnya nih. Mana sih lu? Ini. Begini. Kita buat gitu ya. Alright, jadi caranya kita berdiri. Jadi sama. Oke, sama ya, guys ya. Berarti kita butuh stairs. Jadi stairs taruh di sini, I guess. Terus kayak begini begono. Begini dan begini. Kayak mantap salah. Salah. Kan kasih support. Parah. Klings, isi tembok klings. Oke. Mulai seperti apa lagi? Saya pusing. Ayo. Habisnya kita atasnya kasih oak plank. Plank. Plank Minecraft. Wah. Never play Minecraft. Ini bawahnya nih ke siapa nih? Untuk lantai ya kita pakai spruce lagi. Tapi spruce-nya jangan pakai spruce oak ya. Pakai slab. Biar ada depth-nya. Biar tidak boros dan biar kelihatan keren gitu. Biar berhemat. Seperti itu. Biar keren, guys. Tapi sebenarnya biar irit. Sebenarnya buat irit, guys. Males nambang gua, males potong-potong lagi. Oke. Udah, habis gimana lagi nih? Weh, botak. Nah, di sini bisa kita ini taruhin. Taruh atap ya. Di sini kita tinggiin dikit. What? Tinggiin satu blok gini nih. Parah dibunuh, anjir. Aing ngeblank kawan-kawan. Ngeselin gila. Oke, jadi untuk atapnya gitu, Babang. Untuk atapnya apa? Mana? Samping-samping bagaimana nih, Bang? Bagaimana? Gua pikir nanti di sini ada atapnya tuh rada kayak nge-slide gitu. Jadi kayak rada kayak gini nanti atapnya. Cuman enggak begitu. Wah. Kita tinggiin dikit di sini. Ayo lo. Tinggiin 1, 2, 3 terus ke atas. Itu situ jangan kling sound kawan. Oh salah. On nutring. Ya kan saya tidak tahu. Wah. Sebelah situ. Sebelah situ kan. Ya kita. Ini kayak shopping cart tuh. Hah? Hah? Wah. Jadi belanja. Ngeblank. Salah kan, parah. Salah. Ini masih pagi kan. Masih. Kita salah lagi gitu. Ini shopping kan. Yang ini gimana sih? Stairs-nya taruh kayak gini gitu ntar atau gimana nih? Di situ kasih slab nanti. Tapi atapnya nanti pakai dark wood. Pakai dark wood punya ya. Pakai dark wood ya. Dark wood kita mana ya? Apa sih Tamiji ganggu betah umat ini dah. Parah. Aku suruh tim dulu. Dia berisik banget, guys.
Oke. Oke, okay, nanti jadi atapnya tuh begini guys. Jadi ini nanti ada slab. Seperti apa ya Mas Azri? Pertama kita butuh ambil darkwood. Darkwoodnya dulu anjir. Atapnya seperti chest anjir. Jadi kayak chest anjir. Kita butuh darkwood, cok. Kursi anjing. Eh, gua ada, gua ambil. Oke, okay, saya babu. Oke, okay, guys, jadi kita pulang terus ngambil darkwood ya, teman-teman. Darkwoodnya banyak sedikit, oh, darkwoodnya okay. Banyak sedikit. 2 hours later. Kita butuh darkwood yang banyak, sangat banyak. Di rumah tercinta ini. Wow, mantap ya. Wow. 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 You never play. Tapi yang pasti gua butuh ini sih. Butuh fans. Cara buat fans gimana, kawan-kawan? Eh, parah. Tolong. Ini oh, apa sih zombie? Apa sih zombie? Kayak tadi tinggi sih. Sini udah ada kesempatan anjir. Enggak tahu dari tadi situ ada. Ya udah. Wah. Wah. Ada dua crafting table. Kan jadi ini. Nih kita taruh fence nih, sini coba. Gimana biar fence-nya? Biar ada sirkulasi okay. Udara. Apa lagi sirkulasi udara anjir? Biar ada oksigennya, guys. Kok kan ntar sumpuk kayak gitu jadi gue terlapas. Kan ini kan kayak di kayak rumah-rumah gunung gitu ceritanya. Jadi ada ada angin. Puncak kan yang puncak. Puncak. Kayak kurang lebih puncak sih ini. Ini. Eh salah. Dibikin slab, dibikin slab. Oke. Okay. Kita enggak tahu bedanya gimana ya. Dark oak-nya? Iya, dark oak-nya bikin slab. Ngeblank ini orang. Dark oak-nya bikin slab. Iya. Dark oak-nya bikin slab. Saya gila gua lama. Invent gua kebanyakan, tolong. Kita harus buat chest perasaannya. Buat chest, buat chest. Wow. Aduh parah. You need a chest, medut. Buruan buat chest. Chest tar, mana chest? Ntar lama-lama nih judulnya gua buatin. Wah, kita buat rumah. Wah. Anjir, gua chest banyak nih. Kalian. Gembel banget anjir. Oke, abis itu gimana nih? Gimana lagi, Sri? Tunggu, taro barang dulu. A few moments later. Oke, jadi mana dark slab-nya? Ini nih. Eh ya, gue jatuhin tuh. Aduh, parah. Tunggu. Mana nih dark-nya nih? Eh. Ini bukan. Ya itu coba. Iya bukan? Nah, ini nih nih. Tuh. Bagi dong. Invent gue kebanyakan kampret. Banjir banget ya. Banyak banget ya. Duduk. Dark slab. Slap. Dark slap. Seperti banyak slap ini. Nah, kita buat gitu, guys. Semuanya. Iya. Oke. Okay. Tapi kalau mau lebih cakep bisa sih. Nah, bisa divariasiin. Cuman enggak tahu malas atau enggak tahu buat. Par malas ya. Nah, bisa diginiin kalau mau. Gimana tuh? Gimana tuh? Om gimana, Om? Gimana om caranya, Om? Gimana om? Oh, bikin aesthetic gitu. Jadi random shit gitu kan. Enggak jadi. What do you mean? Atapnya gitu tuh. Wow. Oh, naikin lagi. Pemborosan bahan. Enggak apa-apa. Yang penting bahan. Yang penting itu kita masih ada forest tuh segede bagong tuh di belakang. Hehehe. Bagong. Masih banyak banget ya. Kenapa aja? What? Salah taro. Parah. Eh, apa sih? Ya udah. Klik siapa wah. Tidak berbakat. Saya tak bakat boil ya teman-teman. Mantap, nah ya. Kita buat begitu ya. Jadi ada atapnya coklat bar ya. Coklat bar. Oke, okay, di atasnya juga sama. Ini? Di atasnya cuman lebih. Okay. Cuman atasnya kita pakai apa? Ya? Di begini begono. Pakai stairs kali ya. Pake atau stairs. Pakai stairs nggak ya? Mungkin beberapa yang pakai stairs aja sih. Ya pakai stairs ya. Stairs or dark or what? Quick. Wah. Mau bagaimana nih stresnya nih? Biji mana kita buatnya gini? Wow. Biji mana? Wow. Kita buat satu harus rumah aja lama sekali guys. Satu rumah 1 juta. Wow. Iya yeah, kayak gitu. Cuma buat ini doang loh. Iya yeah, ini doang. Biasa sur pipal. Sur pipal. Aduh gatel. Ini kalau misalkan gua buatnya pakai kreatif gitu kan, cepet gitu.
kalau cepet ini survival pure gitu kan. Pure survival ini gimana kayak, kayak Big Bros ngomongnya pure ya. Eh, eh parah parah kurang apa ya anjir. Hop 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 kan pintu nah. Masuknya dari mana nah itu kita juga gak tahu di mana. Nah jadi kita nanti lewat nanti bikin aja sih nanti ada paling ada tangga nanti tangganya kita bikin tangga gini nih nanti tangganya dari sini nih dari sini ah iya iya bisa oh iya gitu. Jadi ini tang jadi ini pintu nih ya pintu buat tangga ya tadi ada pintu nah, perasaan nih nah ini tembok yang ini diapain dong ah dibongkar lagi apa gimana mana ini apa batu-batunya oh iya nanti dibongkar lagi ini bongkar lagi bahan. Gampang sih pakai palu. Nah terus di sini kan kepotong deh. Nah di sini gue jadi bingung. Ini pendekin aja kali sih. Parah. Oh, iya bisa dipendekin. Nih bikin. Terlalu panjang kayaknya jadi lonjong di, edan. Di sini bikin lonjong edan. Yang sini kita hancurin lagi aja. Berarti ini ratain dong. Iya di sini kita ratain. Nah, ini aja yang ratain. Oh. Nah. Sini baru kita kasih apa nih kayak kind of slab mungkin ya yeah, mungkin kayak begini gitu nah. Huh. Terus bagaimana atau nggak gini ini hancurin lagi oke sini yang punya kapak jadi tumpul lagi yang punya kapak jadi bagus tolong mikir miracle ini dia dihancurin ah yeah. Oke okay, much better itu dia hancurin clings dari babu ya. Dari babu ya. Eh parang ngelag. Parang ngelag. Parang. Kick. Parang salah lagi anjing. Oke, nah. Oke. Kita lihat dari luar. Nah, cakep tuh. Ngapain? Nah, ini sih. Hah? Mana? Bagaimana nih ininya? Ini kosong banget. Ya ini jangan diisi begitu lah, kawan. Jangan kayak barbar buildnya. Di sini kita harus kasih fans. Jangan kasih fans bosan. Apa tuh? Wow. Kita kasih parang. Parang ngelag lagi. Ngelag lagi ya. Ini yang Samsung lagi grinding. Tolong. Samsung nih. Kok gua? Kita butuh komposter namanya kawan-kawan. Wow. Ada lantern wow. Eh cara buat komposter gimana? Gak tahu aku cok. Ada gawat apa itu anjir? Saya bukan survival 114 ya guys ya. Saya lupa cara buat komposter. Tapi sebelum kayak nah, gue lupa. Karena lupa kita mending buat pakai bahan lain dulu. Wow. Yaitu barrel. Barrel bisa dibuat nggak? Pakai oh. Barrel. Eh nggak bisa deh. Apis. Kita taro fans aja dah untuk kali ini. Lempar. Setelah analisis yang panjang dan lebar kita akhirnya pakai fans. Pakai fans ya? Sudah dibilang. Ujung-ujungnya pakai fans bang Sule. Dah, nah, dah, cakep. Walaupun jelek kan jadi. Di sini kita kasih jendela lagi. Dan kasih jendela lagi. Jadi itu jendelanya tuh. Nah, pakai apa gelas paint? Enggak lah, kita harus tradisional dikit buatnya. Pakai apa? Tuh teling tradisional bodoh alam. Kita harus pakai akasia. Nih guys ya, kalau kalian belum tahu ya, akasia door itu bisa dipakai untuk jendela. Oh, iya. Guys ya. Jadi jendela guys ya. Pintu jadi jendela, mantap nih. Iya, mantap. Gitu. Jadi bisa Azrael dibuka. Doang ya. Life hack. Life hack kawan-kawan, kalau kalian mau punya jendela yang bisa dibuka tutup. Nah, ini dia solusinya. Pin, seharusnya taruhnya di atas, Pin. Ini enggak cocok banget. Gantung. Dia enggak taruhnya di atas. Ini apa, Nevin, kawan? Gantung. Nah, baru taruh. Nah, tuh cakep kan tuh. Lihat tuh dari luar. Parah. Kelebihan. Ini lama-lama jadi map parkour ini. Itu yang kita cari-cari, cu. Nah, itu baru bagus. Kita lihat tuh jendela itu. Oh, jendela. Bisa masuk ya? Oh, bisa masuk.
bisa masuk dari jendela. Sangat tidak sopan kawan-kawan. Tidak sopan. Bagi yang punya take off doang bisa maling. Gua butuh ini, butuh stick. Parah ya. Nevin, kenapa kau ini sudah sekarat? Aku pileknya sumpah loh. Ada suara jurnal bebek itu. Sumpelannya begitu anjir. Salah suara. Wah. Gue bisa nyala mantap. Itu bukan gitu fungsinya kawan-kawan. Oh, buat ngeganjel. Enak anjir. Jadi cerita itu ada ganjelan gitu. Walaupun enggak penting sebenarnya. Sebenarnya mau gimana temtrunya? Wait, Evan, jendela bisa gerak, Vin. Wow. Bodoh sekali. Kenapa coy ini, Cok? Jangan digerakin lah. Mainan. Parah, ada vindicator di atas. Parah, oh iya itu, ada penumpang gelap. Vindicator, Vin. Mana? Ini di atas. Ini Ray. Salahin aku, Cok. Ini Ray. Penumpang gelap. Dikira ini kali mention kali anjir. Tonjok. Jadi buru-buru. Simpan masukin rumah sini aja. Sumpulin. Jadi, salah. Sini, ayo indicator. Enggak usah bobo kapak Kita main aman aja. Parah ya bobo kapak ya, Pak. Tolong Zre, masukin dia gimana? Sabar. Gua lubangin. Buka dulu, Bu. Iya, lubangin dulu. Nge-lag. Parah nge-lag banget. Sampai dia enggak bisa. Temen-temennya parah ya. Sini. Dadah. Sini lo. Gua dorong-dorong nih. Nah. Dadah. Biar jangan buka. Mampus lu. Penghuni gelap ya. Rasain tuh ya. Enggak mau. Enggak bisa kabur deh. Wah, parah. Temennya gua bunuh lah. Parah guys, dibully guys, parah emang ini. Oh, bade, kalau kalian enggak tahu ini bendera nasionalisme kita ya. Oh iya betul. Tiap hari banyak pengunjung ya. Bagus. Taruhnya sini dong. Asik. Nah, kita ada lagi vindicator. Parah sih cara buatnya gimana sih? Vindicator. Gimana sih kau? Sini loh, cara buatnya kayak gini tadi yang kayak lu itu. Apa sih? Gak bisa ya? Sini lagi. Loh, pinggir. Nah, itu taruhnya di mana anjing? Lo chat shift sama play. Oh, ada pengunjung lagi. Sabar. Nih buka. Kita kasih teman homoan deh. Parah umuan. Sini yuk, masuk. Sini sama om. Parah om. Dah. Kurang deh. Asyik mancung. Ada. Ada tukang amennya balik lagi. Pergi lu. Balik, pergi. Apaan tukang amennya? Dilempar tombak dong. Gila itu kalau di relive kena gimana ya, anjir. Mati bolong anjir pala gua. Biar kita bisa biarin Nevin. Nah, lo sini sok. Nah. Gitu kan. Oh, kalau dikunci emak ya, parkur kan. Iya, benar. Dikunci emak parkur gitu. Bang, recehannya, Bang. Lah. Ada recehan. Suara vindicator anjir. Itu di dalam rumah ada. Dia gedor pintu ya? Enggak. Dia bisa gedor pintu kan? Cuma kan enggak ada villager, dia enggak mungkin gedor. Ada kita. Dur yeah. FBA. FBA open up. ngamuk. Suaranya jelas. Apa ini orang buta, parah orang buta. Pakai kacamata hitam ya. Orang buta manjat pohon. Oh my god. Apa ini? Oh, lupa sama apa ini, orang buta manjat pohon anjing. Parah guys. 6.5 hours later. Mana? Terus? Wow. Keren anjing. Parah kebalik. Sabar cok. Siapa yang nembak? Gak usah mana-mana. Arema, nah dia tuh dia bendera nasionalisme. Ntar tiap rumah ada benderanya. Oh, ada stok, ada stoknya tuh. Ada stok banyak. Biar rame rumahnya. Ke belakang tuh. Iya kan? Belakang terdepan gitu kan mantep tuh. Ya gua ambil dulu sabar. Ambil dari stok. Stok
stoknya banyak banget aja guys, parah. Ngeng, balik lagi. Ngeng, balik lagi. Lah, jadi wow. Wow, keren anjir. Bendera nasionalis kita ya. Bendera nasionalis aja. Padahal ini tergoblok anjir. Eh, parah ngamuk dia. Kita gerbek. Kita gerbek ngamuk aja. Ini basically rumah dia sekarang. Sana lo, sana. Eh, gila. Kita yang bawa rumah kita diusir anjir. Parah. Parah anjir, enggak ada terima kasihnya. Buat kita diusir, Bang. Oke guys, jadi kita guys untuk video kali ini di Vivo SMP ya. Sudah bikin rumah ganti SMP ya, Bujang. Videonya jangan lupa juga untuk like, comment, dan share, dan subscribe juga ke Dralone and the Clings MMM Vivo SMP yang lainnya. Link mereka di deskripsi, oke guys. Ya, ada di deskripsi ya. I'll see you guys in the next video. Rush streaming on a piece. Oh, sebelumnya tapi ide-ide ya guys ya, ide-ide buat apa nanti akun apa ya, kayak putih-putih apa, langsung di komen down below ya guys ya. Alright, so yeah, I'll see you guys next video soon. Peace out. Bye.